Selamat siang teman-teman audio dimanapun berada. Siang ini kita akan unboxing line array terbaru dari Wisdom ya. Ini ada satu unit ada di saya, line array TX110. Untuk TX110 sendiri penampakannya seperti ini ya. Catnya sangat kuat, cukup kuat sekali ya ini. Jadi anti air, sudah aman dari guyuran air hujan ya kalau di lapangan ya. Ini tekstur cukup keras, import ya. Iya, untuk RAM-nya juga cukup baik ya. Untuk komponennya isinya itu 1x10 in plus 2 tweeter 1,4 power coil 1,4 inci ya. Jadi ada 3 komponen dalam satu box ini gitu ya. Untuk wattnya kita lihat di panel belakang. Untuk wattnya itu AS-nya 350 watt, impedansinya 8 ohm, lalu frekuensinya dari 68 Hz, frekuensi range-nya 68 Hz sampai 20 kHz, sensitivity-nya 96 decibel, diukur dari jarak 1 meter, ya, jadi sensitivity-nya cukup tinggi, seperti itu. Ya, ini sudah beredar dan bisa didapatkan di dealer-dealer terdekat di kota Anda. Bagian bawahnya sudah terdapat untuk stand holder ya, guys. Di sini jadi line array ini bisa juga digunakan menggunakan stand holder untuk kafe-kafe kecil atau untuk Anda main akustikan atau band-band kecil, bisa di stand holder di sini ya. Jadi sudah cukup lengkap sekali fasilitasnya. Oke, guys. Ini dia tampilan mukanya ya, guys. Jadi di dalamnya ini komponen 10 inci-nya, ada face plug-nya juga. Ya, jadi untuk face plug ini membantu membuat suara middle-nya lebih bisa lari jauh dan frekuensi yang membuat dia lebih menjadi suaranya menjadi lebih warm, bulat itu lebih terbantu dengan face plug ya. Dan ini ada foreign line array-nya ya. Ya, oke. Okay. Ini isi 2 tweeter. Ya, jadi ini tampilan depannya, guys. Iya. Nanti kita akan buka komponen dalamnya seperti apa, tweeternya seperti apa supaya Anda jelas sebenarnya isinya bagaimana gitu ya. Jadi kita berani buka-bukaan supaya teman-teman tahu persis kualitas dari produk-produk. Oke, guys, ini dia komponen high-nya dari TX110.